Evan William tengah dibanjiri banjir bully dan tudingan, Morgan Oi justru sebaliknya. Aktor muda yang juga mantan personil boy band Smash ini tengah dibanjiri pujian lantaran aktingnya sebagai Yoongun, pria asal Korea yang jatuh hati pada Rania, gadis muslimah asal Indonesia dalam film Jilbab Traveler, Love Sparks in Korea. Morgan dinilai sangat total menjalani perannya, hingga termasuk soal mempelajari Islam, nilai-nilai luhur Al-Quran, hingga bagaimana cara sholat yang benar. Untuk ini semua, pemilik nama asli Handi Morgan Winata ini melakukan observasi hingga berbulan-bulan. Tak heran ia pun terang-terangan menemukan banyak hal, ilmu, serta pelajaran hidup. Ya, pastilah pasti observasi. Sebenarnya langsung belajar selain dari nonton di YouTube, tutorial YouTube, cara sholat yang benar kayak gimana dan segala macam juga belajar langsung di lapangan gitu. Kan ada Pak Guntur kan, ada Pak Guntur, ada tim yang bantu saya untuk workshop gitu, gimana caranya supaya cara saya nggak salah gitu kan, karena saya memerankan karakter yang muslim gitu, jadi nggak boleh salah gitu. Itu sih, di film ini kan nggak cuman unsur religi gitu, tapi ada banyak unsur, jadi itu banyak sih, banyak pelajaran yang bisa didapat lah di sini gitu. Apa yang didapat dalam proses observasi mulai mempengaruhi Morgan dalam keseharian. Orang-orang dekat cowok ini yang justru merasakannya. Tak heran bila Morgan dikabarkan mulai tertarik sungguhan dengan agama Islam. Kan kita nggak pernah tahu ya kalau untuk masalah gitu kan sangat personal gitu ya. Itu urusan saya sama yang di atas. Kalaupun misalnya tiba-tiba saya mendapatkan kepercayaan gitu, mendapatkan keyakinan yang baru ya, ya we'll see gitu. Itu semuanya masih di atas, itu urusan di atas. Jadi saya cuman menjalankan aja ya kan. Manusia kan cuman menjalankan, tetap Tuhan yang berkehendak.